Kami adalah calon guru penggerak angkatan 3 dari SMA Negeri 2 Kalianda. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan apa saja kegiatan yang sudah kami lakukan dalam rangka menumbuhkan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 2 Kalianda. Kegiatan untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini diantaranya adalah kegiatan 5M dan juga 5S, antara senyum, sapa, salam, kemudian sopan dan santun. Nah, ini dilakukan ketika awal masuk siswa masuk ke sekolah. Nah, kemudian guru ada yang bertugas piket untuk menyambut siswa di depan lobi. Kemudian saat siswa masuk ke dalam kelas, ini pun ada penyambutan siswa. Nah, siswa ini dibiasakan untuk bersikap sopan dan santun tidak hanya saat di lingkungan sekolah, tetapi juga namanya di media sosial. Mengaji ini dia membaca juz ke-30. Jadi membaca surat dimulai dari surat An-Naba. Nah, dia mereka ini membaca selama 30 menit berulang-ulang. Setelah 2 minggu itu akan berganti surat berikutnya. Nah, harapannya ke depannya dengan adanya kegiatan ini, terutama di siswa yang atau murid yang ada di kelas 10 itu, nantinya akan hafal dalam beberapa surat yang ada dalam juz 30. Di SMA Negeri 2 Kalianda yang terdesain oleh Bu Yeti Doyanti, ada satu hal yaitu adalah berinfak di hari Jumat. Nah, infak ini dilaksanakan setiap hari Jumat dan yang menjalankan adalah anak-anak atau anggota Rohis. Di sini ada pembelajaran di mana mengajarkan anak-anak untuk bisa berempati kepada sesama yang nanti infak itu akan dipakai misalnya untuk pembangunan masjid atau untuk menjenguk rekan-rekan yang sakit atau ada orang tua atau teman-temannya yang orang tuanya meninggal ataupun terkena musibah. Jadi uang infak itu akan dipakai untuk keperluan kemanusiaan. Di sini ada pembelajaran. Di sini ada pembelajaran untuk sama-sama berempati kepada sesama, saling ada rasa gotong royong juga mungkin. Kemudian pada profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu bergotong royong. Untuk kegiatan penanaman kayak model sayuran ya, yang memanfaatkan lahan kering. Nanti lahan kering itu diubah jadi bisa berlahan. Contohnya di sini ada kebun timun ya. Oke, biar tak penasaran, kita lihat aja yuk video kebun edukasinya bagaimana. Ayo kita cek video kebun edukasi yang tadi sudah kita sampaikan, kita uraikan. Yuk kita sama-sama simak bagaimana kebun edukasi yang dimiliki oleh SMA Negeri 2 Kalianda. Ayo, jalan. Oke, kita akan lihat gimana sih kebun edukasi SMA Negeri 2 Kalianda.
contohnya yaitu nih timun, di tanaman timun. Oke, kita lihat lagi ya ke sana ya, ada apa aja ya. Ini baru timun aja. Sebenarnya udah habis ya, karena udah berapa kali panen Bu Ana. Oh iya, kita sudah berkali-kali panen nih, jadi sudah tinggal sedikit ya, iya. Ya, ya. Oke, ini ada sawinya nih, sudah mulai membesar. Sebentar lagi kita mau panen, timun ada, sawi ada, bisa kita memakan mie ayam. Demikian tadi sudah kita sama-sama jalan-jalan nih melihat lokasi dan mungkin untuk jangka panjangnya lagi mungkin nanti kita ada ide reportnya lagi ya Bu ya, kita mau buat apa. Mungkin itu saja, iya itu saja dari kami CGPS SMA Negeri 2 Kalianda. Saya Ana Priyana. Saya Mirdalita. Saya Alif Tania. Dan saya Leli Fatia. Kami mengucapkan Pancasila bergotong royong, kita melibatkan atau memasukkan unsur gotong royong itu ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler apa saja yang melibatkan gotong royong akan diceritakan oleh Ibu Fatia. Ada pramuka, ada rohisnya, ada paskibranya. Paskibra juga terkadang melakukan latihan itu di pinggir pantai sekaligus membersihkan lingkungan di daerah pesisir pantai yang kotor. Jadi tidak hanya menanamkan kepemimpinan, tapi juga menanamkan jiwa kegotong-royongan, peduli dengan lingkungan, agar karena nantinya mereka lah yang akan meneruskan, mereka lah yang akan peduli dengan lingkungan sekitar. Itu yang kami terapkan di sini. Artinya ekstrakurikuler itu tidak hanya menanamkan kegiatan saja, tapi juga ada di situ diselipkan jiwa kegotong-royongan, kepemimpinan, dan jiwa inovasi yang baik, kreativitas juga ada di situ. Ya Bu Ade ya, ada piket kelas gimana Bu Ade? Yang namanya membersihkan kelas ya, itu belum belajar dimulai. Oke, okay, yeah. Iya. Sudah dia. Jadi sudah ada jadwal. Melaksanakan yang berkebinekaan global, yaitu kami mengadakan namanya suatu pentas, dilaksanakan pas sekali pada tanggal 28 Oktober 2021 jatuh pada hari nasional yaitu Hari Sumpah Pemuda, di mana momen itu kami manfaatkan untuk menyelenggarakan yang namanya pentas katulistiwa, di mana di situ peserta didik kita, didik kita itu menggunakan pakaian adat untuk memberikan sebuah simbol bahwa di sekolah ini adalah beraneka ragam suku dan budaya dengan keteraturan yang sangat-sangat harmonis. Kemudian tidak hanya menggunakan pakaian adat, kami di pentas katulistiwa juga ada lomba-lomba. Lomba-lomba anggota-anggota itu yang memutuskan pentas mana. Di sini juga menimbulkan ini Bu Ana, anak-anak memberikan sebuah ide, kreativitas, muncul kalimat pentas katulistiwa juga dari mereka. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah negara yang satu tanah air. Kemudian kita juga ada kegiatan untuk profil pelajar Pancasila berkebinekaan global, kita mengadakan pemilihan ketua OSIS ya Bu Fatia. Oh iya, pastinya ada pemilihan ketua OSIS di mana ini sangat demokratis sekali, dari siswanya ikut pemilihan, kemudian gurunya pun ikut mengikuti pemilihan juga. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
paslon nomor urut 2. Dan saya sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Kalianda yang bernama Korya Zahra dari kelas 11 IPA 2. Saya sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Kalianda yang bernama Tupar Yusuf Dara Pratama kelas 11 IPS 2. Di sini kami akan menyebutkan visi dan misi kami. Visi kami adalah menjadi sudah menerapkan untuk membuat keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas di sini kami sudah terapkan yaitu dengan cara kesepakatan kelas. Oh iya. Ya. Kesepakatan. Jadi siswa itu apa mau mereka? Contohnya saja mereka maunya datang tidak terlambat, mengikuti aturan, termasuk gurunya. Jadi itu salah satu dari siswa sendiri. Ya, siswa sendiri. Kan? Jadi mereka kita tempelkan berupa karton, kita terus mereka nempelkan sesuai dengan kemauan mereka. Oke, kesepakatan. Selanjutnya, untuk berkemerdekaan global ini, kita juga ada satu mata pelajaran khusus nih, yaitu pendidikan anti korupsi, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Ade Istania. Silakan Ibu Ade. Di sini SMA Negeri 2, kita pelajaran anti korupsi ini adalah pelajaran baru. Ya, di sini untuk anak agar dia itu bersifat jujur, disiplin, tanggung jawab, kemudian sederhana, kerja keras, mandiri, adil, peduli, dan berani. Ini tujuannya agar tumbuh rasa tidak korupsi gitu. Sedini mungkin itu. Nah, di sini juga ada pengimbasannya sama seperti kita, kayak ada literasi sama, kayak budaya positif. Kemudian bagaimana kalau gurunya belajar, ada video berdoa sebelum belajar dan berdoa setelah belajar. Kemudian kebudayaan lagi seperti ada si Pembogoto Royong, kerja keras ya bersama-sama itu. Kemudian mereka juga ada buat poster mengenai berkaitan dengan anti korupsi yang berkaitan tadi yang 9 sub pembahasan itu. Kemudian buat video. Beauty class. Gimana sih beauty class itu? Nah, beauty class itu adalah kerjasama dari pihak sekolah dengan produk Emina. Di situ ada kegiatan seminar dan ada kegiatan beauty class itu sendiri yang diikuti oleh sekitar 30 siswa. Gimana jalannya kegiatan? Kita bisa lihat dalam video cuplikan video berikut ini. Kewirausahaan nih. Dalam mata pelajaran kewirausahaan kita membuat taplok meja, dari gimana kita dengar nih ceritanya gimana sih kita taplok meja itu. Mungkin ada yang bisa cerita dari Bu Meda atau Bu Matian. Jadi siswa disuruh membuat taplok meja, tetapi dia modelnya jumputan. Okay. Jadi siswa berkelompok sesuai dengan minatnya mereka itu maunya apa, modelnya. Jadi gambar-gambar tersebut sesuai dengan kemauan mereka. Hasilnya ada beberapa macam, berbeda-beda setiap kelompok. Ini ada tayangan videonya loh. Kita lihat aja yuk tayangan videonya bagaimana sih anak-anak SMA 2 itu membuat proses pembuatan. Cek it out. Thank you.
Pancasila masih yang sama nih, yaitu mandiri. Kita juga mengadakan belajar makanan yang tergabung dalam kegiatan pekan katolistiwa. Gimana sih jalannya belajar makanan itu? Kita dengar yuk cerita dari teman saya, salah satu. Siapa nih yang cerita? Oke, kalau belajar makanan sudah saya jelaskan sedikit kali ini, Bu Ana ya. Dimana di situ setiap kelas itu mewakili kelas untuk menyiapkan makanan-makanan tradisional. Gimana sih videonya? Ada loh tayangan videonya di mana siswa kita pada saat mengadakan belajar makanan. Yuk kita cek video ini. Oh, karena begini Bu Ana, menurut dadangan Bu Ade, di mana anak-anak itu per kelas itu menampilkan filmnya sendiri, mereka yang mensutradarai, mereka yang membuat film itu, dan ini makanya dikatakan sebagai yang kreatif tadi Bu Ana, karena memang ide pemikiran, alur cerita, bagaimana settingan, blok dan lain sebagainya, siswa itulah yang mengetahui. Jadi menjadi sebuah film itu sangat-sangat sebuah karya yang luar. Kelas 12. Mungkin Bu Midalita bisa cerita nih gimana dengan pentas seni kita? Pentas seni diadakan khusus 12 yang sudah sebentar lagi mau lulus. Jadi mereka itu sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka. Contohnya saja ada yang suka tari. Ini perkelompok kalau tari. Ada yang nyanyi, menyanyi, ada yang puisi. Terus ada yang bahkan ada yang membuat karya berupa dari stick, ada yang bunga, bahkan ada juga anak yang ikut karate, dia artinya dia tampil sendiri. Jadi biar nggak penasaran, kita lihat aja yuk cuplikan bagaimana anak-anak SMA 2 pada saat menyajikan pentas seninya. Good morning, viewers.
I'm Regina from BBC News, bringing you the latest news for today. The World Health Organization has told the BBC it believes the coronavirus pandemic will go on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, my name is Agnia Saniandra and my friends Regina Puspita Haryanda. We are from Acceleration Class. Today we will make an assignment video about caption dialogue. So let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas pelajaran kimia tentang unsur-unsur golongan alkali. Alkali merupakan unsur-unsur yang menempati golongan 1A pada tabel periodik. Kemudian pada berpikir kritis juga kita mengayat lomba, berbagai lomba untuk di bidang akademik. Ya, mulai dari KSN ya, kemudian mengikuti LCT ya, ya di berbagai universitas Yang mengadakan dari pihak universitas baik online maupun langsung. Ya. Demikian presentasi penubuhan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 2 Kalianda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.